Tenangnya, kan lagi tenang kalau korang ada duit untuk harian korang. Kalau korang nak tahu, Arms Team FX ada buka signal tau dekat satu grup Telegram ni. Korang just join je. Percuma je, korang tak payah bayar pun. Korang boleh download MT4 dan guna demo dekat situ. And kalau korang rasa signal yang kita nak bagi tu memang padu, kita akan bagi korang buka real account korang sendiri. So korang tunggu apa lagi? Just join and follow Telegram kita orang. Kalau nak berjaya, kena usaha. Hello, welcome back to channel Manazhan again. So sekarang ni I'm berada di Penang. Jadi sebenarnya kita on trip kat Penang ni sebab I'm nak pergi terjah rumah Amor kat Taipin. Even though nampak jauh, tapi keselesaan I'm untuk berada di utara untuk sambil bercuti lah. Jadi hari ni kita akan pergi terjah rumah Amor. And Ateah pun ada sekali untuk hari. So kita akan start petang ni. Kita nak tengok rumah Amor macam mana, kita nak enjoy-enjoy macam mana kat Taipin. Let's get started. Alright, saya terlelap jap. So sekarang saya dah sampai ke rumah Amor. Jadi sekitar rumah Amor dekat Taman Sugar. Okay, so kita sampai di Taipin. Amor sebenarnya dah tahu saya akan datang. Tunggu kejap. Amor ni mana? Saya nampak dia masuk tadi. Amor nampak saya, terus dia masuk dalam balik. Assalamualaikum Amor. Amor sorok-sorok lah Amor. Assalamualaikum. Rumah Amor kat sana, kita boleh nampak taman tu lah sana. Nampak taman dia kat sana, nanti saya tunjuk. Assalamualaikum. Tadi saya nampak orang masuk lah Amor. Saya dah agak lah. Apa ya? Saya datang rumah Mak Kilau ni. Mak Kilau. Saya datang rumah Mak Kilau. Mak Kilau punya mini bukan pregnant ke? Kakram. Bagi. Bagi. Masuk. Saya baru bangun ni. Jauh. Okey. Okey, lawan. Umi masuk rumah, Umi masuk. Assalamualaikum. So, ini sekitar rumah Amor, gelaran dia Mak Kilau. Inilah rumahku, syurgaku. Assalamualaikum. Bukan rumahku, tempat kerjaku. Okey, tengok luar dulu Am. Luar sini okay. Kami ada tema Halloween. Tak, kejap. Kutai temukalai. Ini Halloween. Ini Halloween. Ni untuk prepare lah kalau tonggas habis ke mak saya masak kat sini. Tadi saya lalu, tadi saya ingat ada diamunting ni tu. Bukan. Ni untuk masak. Kira orang tradisional dulu. Orang tradisional. Sini banyak bersejarah rumah ni. Iyalah. Okey, let's go. Kalau korang nak masuk, let's go. Mana kasut? Saya tanah Melayu. Takkan aku kasih apa. Okay, so duh, sorry lah, rumah semak sikit. Boleh, tak apa. So bersemak-semak bas. Saya nak masuk. Okay, ni kira beranda-beranda kau lah Amor. Ni beranda. Ni tempat aku lepak dengan kawan-kawan. So, boleh. Tadi saya bersilat dengan dia tadi. Tengah. Wah, ni dah kira legend tu. Kenapa kau tak bawa? Kenapa tak bawa? Sebab kami kira ni banyak sejarah dia. Okay, sejarah dia. Kira ni pernah kami nampak ada bekas darah ni. Satu kawan saya terputus jari. Oh ya, akibat main carom. Sebab masa lawan tu memang luka lah. Memang. Kau main carom kami main sampai luka baru berhenti. Tia apa suka sangat ya. Azim baju dia kenal. Oh, cantik ya Tia. Baju seluar macam kenal Azim. Cantik itu dulu. Kan Tia jarang nampak ketudung macam tu kan. Cantik ya ketudung. Rumah saya mama ni dia macam-macam lah. Tengok ni ada bengkel. Ni macam ni nampak tayar-tayar sikit. Okey. Ni saya. Tempat duduk dia. Dan pakai mak. Am tengah mamai. Am tidur ke Am? Tidur. Apa? Ini tempat mamai duduk Tia. Okey. Tak ada lah apa tahu. Cumi dah nak cumi. Cumi ada. Cumi ada. Cumi dia takkan keluar rumah ni sebab rumah ni dah pagar siap-siap. Cumi tidur. Dia ada limit dia. Cumi sini. Ni Am. Aku kena tengok ni Am. Ni siapa buat ni? Oh, ni kira kau buat sendiri ke? Nampak ni senjata. Amar ada senjata Am. Umi. Alhamdulillah Tia tu Umi. Tengok ada senjata ni. Okey, tu keris tu. Ni bukan keris ni. Ya, reporter punya. Ni beranda kira kau buat sendiri meja ni. Sebab arwah abah bapak saya kan. Memang dia buat sendiri. Ni meja ni dia buat sendiri, yang ni dia buat sendiri, ni dia buat sendiri, ni dia buat sendiri. Kau orang nampak dia punya kayu. Kayu ni buat sendiri. Yang aku buat kan. Aku buat yang ni. Okey. Yang ni rak kasut. Ni berapa lama siap ke benda ni? Okey. Yang ni mungkin dalam biasanya sekejap je, tapi spray dia lama. Nak bagi kering-kering hujan. Ni spray. Spray coklat tu.
Kuat tau. Kira speed. Ha. Saya terkejut tadi. Kuat tau. Kuat tau meja rumah. Sekejap. Okay. Kamera sini. Okay. Mulut jangan celupa, okay. Jaga mulut. Jaga tingkah laku. Allah. Masuk, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Ni abang saya. Oh, ni abang. Abang. Ni abang kedua. Abang kamu. Awal-awal ni memang ada penjaga dah tu, sorok eh. Ah, ya, ya. Saya nampak memang ada penjaga kat sini. Wah, ada penjaga lah. Cumi! Abang ni pun... Cumi, tu kamera, kamera, kamera. Cumi tidur eh. Cumi penat. Dia tidur mana? Tidur tadi, eh? Bangun pagi tadi dia buat korban ni. Dia teman. Kau patut lah. Dia pernah buat korban. Sini. Biasa tempat bersilat training kat mana? Ha. Saya di sini. Sini? Nak tengok saya buat? Haa, rasa kemudian kau. Haa, kemudian. Okey, takpe. Okay, so... situ kita nampak tangga-tangga. Design. Bila gitar guys. Kau pernah nampak design. Jangan tengok atas gitar. Eh. Atas tempat kelawar. Saya menternak kelawar kat atas. Oh, ada ni lah. Mana? Terbang. Macam gua kan? Ni ala-ala gua. So, rumah kami. Ni kawasan ni naik ke tangga. Kau ada berapa tingkat atas rumah ni? Mungkin... tingkat. Dua tingkat. Oh, dia tak ada kira lah. Sampai duduk kena pakai mic jari je. Dua tingkat. Jadi, okey. Oh, tempat gaming pun. Ni tempat abang saya ni. Tempat gaming juga. So belakang tu ada dapur. Tu tu lah, tengah rajin, tengah rajin. Wah, tengah tu Rumi Amor lah. Alah, comelnya. Tengah memang dekat rumah pun rajin juga dia. Dekat mana-mana pun rajin. Tengah bagian sini Am, bagian sini. Okay, sini. Sini aquarium dia. Ni kura-kura. Ikan dia bukan sebarang ikan. Kura-kura ke ikan? Ha? Kura-kura ke ikan? Ni. Ini bukan sebarang ikan. Amar bela aquarium ni. Okey. Amar bela ikan paus. Mana? Nampak tu. Oi, duduk paus. Diam je tu. Nampak duduk diam je tu. Ah. Ha, tu nampak duduk lain. Bila diam dia je. Bila nak besar? Dia besar ni je. Oh, besar ni. Am tak tanya ke kenapa? Am tanyalah kenapa air dia sikit. Ah, kenapa sikit air dia? Sebab mak Amar jimatkan kos. Oh, jimat kos. Bila ikan paus ni kena jimat kos ah. Jimat kos. Ni makan apa dalam ni? Oh, meh, makan apa meh? Ikan paus makan apa? Dia makan apa ikan paus? Apalah. Oh, dia survive sendiri. Minta kau dia survive sendiri. Kira ikan paus ni memang tak ada ni pasangan lah. Haa. Tak apa dia? Beli tak pakai. Buat hiasan. Pakai lah. Ni untuk Am satu. Saya ambil orang hitam satu. Untuk Azim, untuk Amir, untuk Alik satu dengan Aizat satu. Ni brother ni mana kau ada buat lagi? Kau beli semua? Haa, ni beli. Amor duduk rumah semua. Ni ada tongkat. Okay. Allahu Akbar. Ni tokat bapak saya buat sendiri. Okey. Bapak saya banyak macam-macam dia buat. Oh, ni tokat ni. Ni dia buat ni. Meja lipat ni. Selalu guna tak? Selalu. Baca Quran. Alhamdulillah. So, mak saya lah. Saya ada sikit-sikit. InsyaAllah saya akan usaha lebih banyak. Usaha lebih banyak. So, kita tengok kat dapur. Dapur boleh tak dapur? Dapur, tengok. Sorry. Tak apa. Wah. Boleh, tak apa. Rumah kecil comel. Oh, tak apa. So, Teh mesti selalu masak sini. Mana ada? Mana? Wah, sedapnya bau. Ni semua Teh yang prepare. Alhamdulillah, sedapnya bau. Rumah kecil sempit. Tak apa. Minta maaf tau, Am. Tak apa. Satu lagi, minta maaf. Am tak boleh masuk bilik air. Sebab bilik air, kolah dia pecah tau. Okay, kamera boleh buat montaj dalam bilik air. Okay, ni kolah dia. Montaj. Kau keluar berenang tu ke? Kau buat konten kat itu? Yelah, dah kita kolam renang ni je mampu. So, ni tengah renovate. Kolam ni tengah renovate. So, kau buat sendiri kan tu? Tak juga. So, bilik kau kat atas ada berapa bilik? Satu, dua, tiga. Ada tiga bilik atas. Sebab saya pasang kat atas kan, tak apa. Berapa sikit bilik? Atas bilik akulah, tapi ni sikit lah. So, kita pusing-pusing taman jap. Sekitar taman? Sekitar taman yang biasa kau buat konten panjat pokok. Aku perasan ke? Panjat pokok mana ada? Main lipat-lipat ada lah. Oh, main lipat-lipat? Padang tu? Padang sebelah tu. Jom, kita beritahu taman pokok ya. Saya selalu stress. Tapi bila tengok taman tadi, rasa cool down sikit. Saya terkejut. Saya ingat tadi sama padi. Terkejut tadi bangun. Eh, apa padang? Jom kita tengok. Tu kawasan ni tempat training sebelum Amo mulakan kerjaya sebagai bola. Patutlah hebat sangat. Bola Am. Bukan? Saya main flip-flip. Oh, flip? Okay. Ni kawasan training dia lah. Cuba tengok keliling. Besar ni memang lebih daripada 20, 30, 50 kaki je. Lebih. Oh, tu ni tempat kelapa sawit yang kau ni ambil eh? Bukan kat sini ke seorang? Sini je. Kawasan ni? Main flip-flip lari, lipat backflip apa semua. So, tempat ni dulu dikenali sebagai training. So sekarang bukan lagi tempat training, jadi tempat the legendary of sejarah Diary of Amor lah.
Tiang pernah datang sini banyak kali dah? Banyak kali dah. Tak ada pun saya datang sendiri. Sebelum masuk tim dulu, Tiang lalu datang sini tak? Lepak ke? Tak. Tak kenal lama tak pernah datang sini. Pernah lah naik motor ni. Tak, masa saya tak kenal you. Naik motor tu tunggu sini. Saya lari jalan kaki. Rumah you daripada sini? Masa senyap. Oh, 20 minit kan? Oh, kalau senyap. Tapi masa tu tak kenal you lagi. Kalau aku nampak kolam ni, biasa aku tahu ada ikan. Saya cantik kan, setiap kat langkawi. Kalau sini susah. Dulu ada insi ada ikan kan? Aku tangkap ikan kalau kolam longkang dulu. Ikan yang kecil-kecil. Sini susah. Kalau kita tak katak. Oh, tak katak. Kau buat apa katak? Sini ada loji. Di tempat lain tak dulu, ada loji. Dulu kawasan ni, dia memang rumah ni banyak macam ni ke? Ataupun memang dah macam ni dah? Ke tak dulu berubah? Macam ni. Ini rumah baru. Rumah ni dulu, sini ejak. Rumah ni dulu tak ada lagi masa tu. Sini semua kelapa sawit. Kelapa sawit? Haa. Belah sini ikutkan semua kelapa sawit. Oh, ya? Yeah. Haa. Lepas tu, dia orang tebang kan kelapa sawit ni? Haa, dia orang tebang, buatlah rumah sini. Oh. Dulu kan depa sebelum nak buat rumah kan ada tanah oren kan, depa tambak tanah kosong kan. Ha, masa ni waktu tu tanah oren tu tanah yang tertarik kan. Umpan kita tarik je. Ha, depa tambak tanah tu, masa itulah amah dengan kawan-kawan amah sini, lah tu ada abang-abang sini, lah tu ada abang-abang sana. Semua dekat area sini main lawan meriam. Dia tengok rumah bocang ni. Oh, ada. Tak rumah hantu ke apa? Tak ada sini. Sini ada rumah hantu. Sini tak tahu lah nak kata. Dulu ada lah tapi sekarang. Oh, tu. Empat orang berbulih. Kenapa rumah nanti? Kenapa rumah tu ada hantu ke? Rumah ni dulu. Amar depan rumah Amar dulu. Masa maghrib tu, okay. Amar duduk depan rumah. Lepas tu nampak orang tua bongkok di jalan depan. Jalan lintas depan rumah Amar. Jalan depan lintas Amar. Amar buat tak tahulah. Buat macam nampak macam orang biasa. Lepas tu sembang. Ni nenek siapa ni? Lepas tu adalah orang kata. Apa tu? Nenek tu dah tak ada. Oh ya. Yeah. Dia melalu melilang dekat kawasan depan rumah Amar ni. Sekarang dah tak ada. Selalu lah setiap maghrib. Setiap maghrib. Lepas tu orang nampak tak mata kata. Dulu mak Amar jual aiskrim pop. Ya. Yeah. Ada seorang budak kecil tu, dia rajin beli aiskrim pop. Ya. Yeah. Lepas tu dia dah Allah ambil dia kan. Lepas tu tiap-tiap petang rasanya. Sekarang dia dalam 3 hari macam tu je baru meninggal, ada bunyi panggil salam ni, bagi salam. Assalamualaikum. Suara budak tu. Betul. Kat pintu tak ada orang. Kat pintu tak ada orang. Sebab suara budak tu, sebab budak tu suka beli aiskrim. Sebab budak tu suka beli aiskrim kat rumah. Tapi budak tu dah tak ada dah, tapi dengar juga suara dia. So kita orang pun nak lepak-lepak dengan Amor sampai petang. Kita nak makan-makan dengan family Amor. So itu sahaja konten untuk kali ni. Korang dah tengok dalam-dalam. Okay, hari ni okay. So, bapa kita jumpa lagi in next video. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye semua. Bye. Bye.